lagi. Jumpa lagi di channel Sasa Safira. Yang penting sih sebenarnya. Jadi ayo kita opening dulu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Yeah. Jadi hari ini aku abis dari nikahan teman aku. Happy wedding ya temanku yang sedang menikah hari ini. Terus hari ini kan ulang tahun papa aku. Habis itu aku udah beliin sesuatu sih. Aku udah beliin ya kayak hadiah-hadiah gitu. Terus aku nanti mau beli makanan, mau beli ya karena lagi pandemi gini kan. Terus juga aku juga rada gak enak badan, jadi rentan gitu kan kalau misalkan keluar-keluar gitu. Jadi ya udah mending kita rayain aja di rumah. Oke okay guys, jadi tadi aku, aduh buka dulu kayaknya. Jadi tadi, aduh mukaku udah berminyak. Jadi tadi kita habis ke BP, yang orang Bintaro pasti tahu lah ya BP di mana. Jadi tadi aku beli, enggak sih, aku kayak udah beli kado gitu. Terus aku udah packing, udah dibungkus kado. Terus aku beli roti kesukaannya papa, beli lilin, beli kue. Ya, nanti semoga berhasil. Semoga papa senang. Kadonya apa tuh? Nah, jadi puset, kita kelen nasi. Waduh. Dibuka kartu ucapannya dulu dong. Papa. Bacain. Oh, enggak bisa baca. Untuk papa. Pa, terima kasih ya selama ini udah menjadi papa yang baik banget untuk aku. Aku beruntung punya papa yang hebat seperti papa. Maafin aku belum bisa menjadi anak yang baik. Happy birthday papaku sayang, love cemplon. Jadi kalau dia marah-marah, kami gini. Biasa kamu jadi marah-marah mulu, saya ntar cepet tua loh, Sa. Yang marah-marah siapa? Panjang. Ntar cepet tua, Sa, ntar. Jadi apa? Good. Buat tempat kopi. Wah, di tangannya muat ya? Kayaknya di mama nih. Belakangnya dong, belakangnya. Oh iya, to my special one, love and kegedean ya? Dan ada ininya bisa dikecilin. Ada ininya. Bisa baca. Bukan. Megazer, balik tuh.